Anti kejang ya. Kalau anti Iya, anti kejang kejang. ini tadi yang saya bilang bahwa banyak untuk obat-obat epilepsi yang sekarang digunakan oleh masyarakat itu atau oleh diresepkan oleh dokter itu banyak. Kalau saya sebutkan di sini mungkin mungkin agak terlalu spesifik ya. Jadi seperti golongan mungkin antikonvulsan ya seperti mungkin fenitoin, karbamazepin, valproat, kemudian golongan yang bekerja pada sistem glutamat, bekerja pada GABA, sistem GABA seperti itu. Artinya cukup banyak pilihan-pilihannya sebetulnya. Begitu. Baik. Tapi memang dokter tentu akan memilihkan atau begini. Jadi ketika dikatakan oh ini nggak mempan tentu harus dengan prosedur yang sudah tepat ya, artinya dokter sudah mengatakan oh ini ternyata memang nggak bisa seperti itu. Jadi memang harus dicoba dulu dengan obat-obat yang lain untuk mengatakan bahwa itu tidak mempan. Medcom.id, a part of Media Group Network.